Berita pagi dari Negeri Sembilan hari ini, saya bawakan kepada anda sedikit pandangan daripada bijak pandai di Negeri Sembilan ini berkenaan dengan keadaan ekonomi semasa negara berikutan penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bermula semalam dan akan berakhir pada 31 Mac ini. Dan untuk itu saya nak bersama-sama dengan pakar ekonomi dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Terima kasih, Doktor. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Doktor. Saya nak minta pandangan daripada doktor. Ramai yang bimbang dengan keadaan ekonomi hari ini yang dikatakan meleset, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tahun 2021. Komen, doktor. Ya, kita sekarang dalam keadaan ataupun dalam konteks yang agak mencabar bagi ekonomi kita, terutamanya kita melihat, bila kita melihat ekonomi global secara amnya pun mengalami tekanan, dan juga kita juga mengalami tekanan dan sebab kita pun mengikuti apa yang berlaku dalam konteks global yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi secara amnya kita melihat bahawa, sebagai contohnya, kalau negara China sekarang ni COVID-19 agak sudah hampir reda. Jadi ia mengambil masa lebih kurang 3 bulan untuk China untuk pulih kembali daripada COVID-19. Dan walaupun dengan benda pun, negara-negara seperti Malaysia dan negara-negara lain seperti Itali, France dan lain itu, kita sekarang ni mengalami masalah penularan COVID-19 yang baru lagi menular, maksudnya seperti yang telah merebak ke kawasan kita. Jadi perintah untuk kita mengurangkan pergerakan kita ini adalah sangat tepat kerana untuk mencegah jadi yang berlakunya penularan COVID-19 ini. Dan apabila kita melihat apabila ianya telah berjaya dilakukan, maka kita dapat membendung ke penularan COVID-19 dari terus merebak dan juga mengakibatkan kita tidak dapat melakukan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Dan seterusnya itu, saya rasa kita mungkin ada yang menjangkakan bahawa kemelesetan ekonomi ini akan berlanjutan sehingga tahun 2021. Tapi saya rasa kita akan mengalami satu masa di mana COVID-19 akan reda. Kalau kita jangkakan dalam masa 3 bulan, maka kita akan dapat melihat lonjakan balik ekonomi seterusnya. Doktor, kalau kita lihat jika keadaan hari ini berterusan, bagaimana doktor melihat kesannya kepada sektor pekerjaan kerajaan dan juga swasta? Pada pandangan saya, jika ianya terus berterusan, okay, itu maksudnya ia tidak dapat tidak reda. Okay, sementara ini dan berpanjangan sehingga tahun 2021 ataupun sebagainya, ianya akan memberikan kesan kepada kadar pengangguran. Kadar pengangguran akan meningkat kerana pihak swasta, sebagai contohnya, tidak dapat memberikan peluang pekerjaan disebabkan oleh pendapatan mereka agak terjejas. Walau bagaimanapun, saya rasa untuk sektor awam, kita tidak akan mempunyai masalah yang agak besar kerana kebanyakan daripada penjawat-penjawat awam ini adalah dijamin pekerjaan mereka. Terima kasih, Doktor. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda langsung dari Negeri Sembilan. Cerita pagi Negeri Sembilan, saya Hana Adlina Sachun Ahmad kembali bersama rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.